Sobo PR, Badan Intelijen Nasional atau BIN menegaskan bahwa peretasan yang dilakukan oleh Bjorka adalah berita yang tidak benar atau hoax. BIN memastikan bahwa sampai saat ini sebuah dokumen lembaga dan presiden masih tersimpan dan terlindungi dengan baik. Bjorka adalah nama akun yang saat ini menjadi perbincangan publik karena diduga menyimpan banyak rahasia negara. Di samping itu, juru bicara BIN Wawan Hari Purwanto menyebutkan bahwa BIN selalu menjaga dengan ketat sistem keamanan cybernya dengan sistem enkripsi yang terus diupgrade atau diperbarui. Kemudian sistem persandiannya yang dirasa akan sulit untuk diretas oleh siapapun itu sehingga dokumen ataupun surat-surat penting tetap terjaga. Hal ini tentu menjadi sebuah kedaulatan bagi BIN dan tidak ingin mempertaruhkannya dengan sesuatu yang tidak benar. Jangan lupa ya, follow, like, subscribe, dan share akun sosial media Pikiran Rakyat Media Network.